bersama. Jom lihat apa yang kawan kita sedang buat. Ya adik-adik, kawan kita tadi membuat puzzle serangga. Tema yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang dunia serangga. Terdapat pelbagai jenis serangga yang dicipta Allah di muka bumi ini. Hari ini kita akan mempelajari beberapa jenis serangga yang terdapat di persekitaran kita. Serangga yang berguna. Lebah berguna kepada manusia sebab kita dapat madunya. Rama-rama membantu proses pendebungaan dan mencantikkan alam sekitar. Kumbang kura-kura. Mentadak. Memakan serangga perosak seperti ulat daun. Serangga perosak. Semut. Lipas. Mencemarkan makanan dan mengotorkan kawasan di persekitaran rumah. Lalat. Mencemarkan makanan dan membawa penyakit akibat keracunan. Nyamuk. Membawa penyakit berbahaya seperti demam denggi, chikungunya dan malaria. Bahagian kedua. Membezakan serangga yang berguna dan serangga perosak. Bahagian ketiga. Meneka bunyi serangga dan mengeja perkataan. L-A-L-A-T, lat, lalat. L-E-L-B-A-H, bah, lebah. S-E-S-M-U-T, mut, semut. L-I-L-P-A-S, pas, lipas. Wah, hebatnya kawan kita ni adik-adik. Biar kita tepuk tangan sama-sama. Ha, adik-adik, seronok kan aktiviti-aktiviti yang dibuat kawan kita tadi? Adik-adik pun boleh mencuba aktiviti-aktiviti tersebut di rumah maupun di sekolah. Semoga adik-adik berjaya mengenali dunia serangga. Selamat mencuba adik-adik. Assalamualaikum dan berjumpa lagi. Bye.